topengku sadis. Saatnya menyipon cara rock and roll. Ayo kita sipon dengan cara rock and roll. Oke. Ini Les, dan itu ada albinonya yang keluar, Power Les albino. Sekarang kita mulai, sebelum disipon kita bersihin cara rock and roll nih. Masukin sipon, masukin sifon, masukkan sepon, sepon cuci piring, udah kita cuci aja ini tanknya. Udah dijamin kinclong, dijamin kinclong. Nah, ini tapi cara nyipon, cara nyipon bersihin tank cara rock and roll. Jadi kalau ikan Anda belum rock and roll, jangan coba-coba meniru nyipon dengan cara begini ya. Kenapa? Karena ini ya namanya juga ikan rock and roll, jadi dia tetap oke aja. Nih, kita sipon dengan cara rock and roll. Nah, biar alga-alga yang hidup tumbuh di tank kita bersih. Ini karena pemberian makan, apalagi saya kalau lagi malas cuma ngasih cacing sutra, jadi pasti kotornya kayak gini nih. Nih, ini cara membersihkan tank cara rock and roll. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, tank satunya lagi juga udah nggak sejuk dipandang, harus dibersihin juga, harus dibersihin. Nah, begini aja. Ini pembersihan paling cepat, dan cara rock and roll ini paling mujarab, paling cepat dan bersih, dijamin bersih deh. Tapi ya gitulah, ini mungkin menurut para master atau pemula mungkin terlalu ekstrim kalau menyiponnya sebelum disipon dengan cara membersihkannya seperti ini. Nah, ini ikan gupi itu ikan yang sering gampang stres. Biarin aja biar dia tahan stres. Kalau dia udah tahan stres begini, dimasukin tank kemana aja, mau buat kontes, mau pindah kemana-mana juga dia tetap strong, dia tetap kuat. Nah, kita lihat satu lagi aja dulu. Nah, ini dari 1 bulan saya sudah memisahkan antara pejantan dan betina, dan saya pisahkan juga yang bagus dan yang berkualitas, mungkin untuk kontes ataupun untuk jual lagi atau buat indukan agar gennya tetap terjaga. Tapi beginilah kondisi tank saat ini di Pekalongan Asia First Farm. Ya, lihat. Kita suka obok-obok masalahnya. Ya, ini kita obok-obok dan nantinya pasti akan jernih seperti ini. Udah. Sementara kita diamin dulu tuh.
biarkan kotoran tadi mengendap dulu. Jangan lupa matikan aeratornya biar airnya tetap cepat turun ke bawah. Ya. Ini sudah turun yang ini. Wah, ini nih. Ikan favorit. Semoga yang disemogan menjadi tersemoga. AFR Delta. Oke. Salam obok-obok dari Pekalongan Asia First Farm. Oke, Google Lovers. Sekarang saatnya nyibon. Setelah tadi di obok-obok nih, lihat yang penampakan di obok-obok. Nah, kotorannya sudah turun dan mari kita sipon kotorannya. Kita ambil selang. Selang diameter yang segini aja. Kurang lebih seginilah. Kita stop. Nah, ya keluar. Nah, saatnya kita ambil kotoran-kotorannya. Right. Nah, tuh kelihatan kotoran-kotorannya. Nah, kita ambil. Goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, 'cause I need you to see. You are the reason. Ini cukup segini saja. Tutorial menyimpan. There goes my hand shaking.